kisah-kisah pendek yang diriwayatkan dalam kitab 1001 Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah hal perigi. Perigi memang banyak ceritanya. Perigi yang kosong, Nabi, sebahagiannya yang kita baca dulu tentang Nabi baca doa, barakah pada ketul batu, 7 biji batu, dan bagi pada orang yang meminta supaya campak dalam perigi tersebut. Perigi yang tak ada air, kosong. Perigi buruk kita kata. Sehinggalah air membuak-buak naik dan penuh dan tak pernah berkurangan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'u wa alahu ila yamidin. Amma ba'd, kaum muslimin sidang Jumaat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, kita di kesempatan ini masih dipanjangkan usia, diberikan segala macam nikmat yang masih kekal pada diri kita, dan lebih khusus yang kita sangat bersyukur Allah masih mengekalkan hidayah, taufik dan rahmatnya sehingga kita berjaya melangkah kaki ke masjid rumah Allah yang mulia untuk mengabdikan diri kita, memperhambakan diri kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan tuntutan dan kewajibannya fardu Jumaat. Jadi syukur sebanyak-banyaknya, tanda kesyukuran tuan-tuan, tanda sayang Allah pada tuan-tuan, kita guna untuk jalan yang benar, jalan yang diperintah. Kita datang ke masjid, i'tikaf, sembahyang sunat, dan samping kita mendengar sedikit peringatan hadis berkaitan dengan cerita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sentiasa menanti sehingga selesai solat kewajiban kita, solat fardu Jumaat. Kita sambung daripada kisah-kisah mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang beberapa kisah mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok kisah kisah-kisah pendek yang diriwayatkan dalam kitab 1001 Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah hal perigi. Perigi memang banyak ceritanya. Perigi yang kosong, Nabi, sebahagiannya yang kita baca dulu tentang Nabi baca doa, barakah pada ketul batu, 7 biji batu, dan bagi pada orang yang meminta supaya campak dalam perigi tersebut. Perigi yang tak ada air, kosong. Perigi buruk kita kata. Sehinggalah air membuak-buak naik dan penuh dan tak pernah berkurangan lagi. Antaranya juga perigi di Madinah, di sekitar Madinah, banyak kebanyakannya airnya tak boleh dibuat untuk minum. Kerana dia merasa ada masin. Macam air laut, masinnya. Riwayat daripada Hammam bin Nafid As-Sa'di, dia berkata, radhiyallahu anhu, dia berkata, aku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku katakan kepada baginda, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami menggali perigi tetapi yang keluar adalah air masin. Pelik ke tak? Madinah tu dengan laut lebih pada 100, hampir 200 kilometer. Jarak lebih kurang lah. Hampir 200 kilometer. Macam mana kawasan padang pasir, kawasan macam tu boleh keluar air masin? Tapi itu kenyataan. Baginda lalu memberikan aku sebuah bekas berisi air. Air sisa baginda. Mungkin air sisa minum baginda lebih tu. Dan baginda bersabda, ambil air ni, balik, pergi ke perigi tersebut dan tuangkan air ni ke dalam perigi tersebut. Air yang Nabi bekas Nabi minum. Tuang dalam perigi yang masin tu. Aku pun baliklah bawa air tersebut, pergi tuang seperti yang diperintahkan oleh baginda Nabi SAW ke dalam perigi tersebut. Dan seketika itu juga air itu menjadi tawar. Maksudnya boleh minum. Daripada masin tu jadi tawar. Dan paling tawar di seluruh Yaman. Oh, ni kampung dia Yaman. Bukan di Madinah ni. Maaf saya, di Yaman. Jadi tak tahulah kedudukannya di mana. Sehingga dia balik dan dia report, dia bagi tahu bahawa air periginya setelah boleh buat minum dah. Tak ada lagi masin. Tawar dan segar. Masya Allah. Ini mukjizat Nabi SAW. Sebenarnya kisah seorang wanita yang usianya panjang dengan berkat doa Nabi SAW.
Wanita tersebut namanya Ummu Qais bin Mihsan. Ummu Qais bin Mihsan. Dia saudara perempuan kepada saudara perempuan kepada Ukashah bin Mihsan. Ukashah ni sahabat Nabi lelaki. Ukashah bin Mihsan. Kakak dia dipanggil dengan Ummu Qais ataupun nama sebenarnya Aminah. Aminah binti Qais. Aminah binti Qais ni ada anak lelaki yang ikut jihad di jalan Allah jadi tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dapat berita anak dia meninggal syahid, anak dia meninggal, maka dia pun sedihlah, menangis. Dan dia ialah hampir meraunglah juga tengok anak dia diuruskan jenazah. Dikatakan putera aku mati dan aku pun menangis. Aku katakan kepada mereka yang memandikannya, jangan kamu mandikan dia dengan air sejuk. Nanti boleh membinasakan dia. Masih sayang kan? Anggap macam masih hidup pula. Yalah. Si ibu kan? Nangis. Masih tak boleh nak terima keadaan demikian. Tapi dia tetap. Maka Ukashah bin Mihsan kata, kami pun pergi menghadap Nabi. Tengok kakak dia ni, kita kata bahasanya meracau sangatlah. Meratap sangat. Dan ceritakan kepada Nabi peristiwa tersebut. Sampai mak dia menangis-nangis macam tak boleh terima kematian. Kewafatan anak andanya. Baginda pun tersenyum dan berdoa. Baginda doakan, ya Allah, panjangkanlah usianya. Usia si Aminah tadi ni. Si Ummu Qais. Ya Allah, panjanglah umur dia, ya Allah. Berkatilah dia. Setelah itu, dialah wanita yang paling panjang usianya. Tak disebutlah melepasi 100 tahun umur dia. Wanita yang umur yang panjang. Berkat daripada doa baginda Nabi SAW. Dalam riwayat lain, Nadlah bin Amru Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Bahwasanya dia telah memerah susu untuk Rasulullah SAW. Dalam semangkuk, dapat semangkuk susu. Susu kambing. Beliau pun minum daripadanya. Dia perah susu untuk Rasulullah SAW, dapat semangkuk. Dan beliau pun minum, baginda pun minum. Kemudian saki-baki minuman baginda tu, dia pun ambil. Minum daripada mangkuk tersebut dan dia rasa kenyang dah. Maksudnya Nabi dah minum dah, saki-baki tu dia ambil minum. Nadlah ni. Nadlah bin Amru Al-Ghifari. Dia ambil minum. Dia rasa kenyang. Kenyang sangat-sangat. Dia pun rasa hairan sebab dia ni badan besar. Dan tak pernah kenyang dengan benda kecil. Benda sikit ni tak pernah kenyang. Biasa kalau susu nak mengenyangkan dia sampai 7 mangkuk. Tu pun baru sedang-sedang ni perut dia. 7 mangkuk. Dia sebutkan. Dia kata, ya Rasulullah, sebelum ni aku nak bagi kenyang, kena minum 7 mangkuk susu besar tu. Seorang dia 7 mangkuk. Ni dia mangkuk, dia minum separuh je. Saki baki daripada Nabi tadi pun dah cukup kenyang. Barakah daripada mulut baginda Nabi SAW. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, keberkatan daripada Nabi ni melebar. Kepada mana saja yang minta, pasti akan dapat keberkatan. Kepada mana saja yang mereka, dari sudut mana? Untuk air, dapat barakah dalam air. Dari sudut sakit, dapat barakah sihat dalam sakit, penyakit. Kan? Seperti perempuan tadi, macam tu, maka dipanjangkan usia dengan doa Nabi SAW. Maka kata ulama, barakah Nabi ni tidak terhenti. Non-stop. Bukan hari tu je. Bukan takat sahabat je. Kita tak boleh dapat keberkatan Nabi. Boleh. Kalau kita juga menyentuh Nabi. Menyentuh macam mana? Nabi dah wafat. Sentuhan kalbu kita. Sentuhan hati kita. Biar hati kita sentiasa mengenang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Nabi dengan mulut kita. Hati kita sentiasa rasa cinta kepada Nabi. Tanda cinta, kita suka dengan apa yang Nabi suruh kita buat. Sunnahnya kita cinta, kita nak buat dan sebagainya. Seperti antara sunnah yang tuan-tuan amalkan, datang itikaf awal sebelum Jumaat. Itu yang Nabi perintah. Kita duduk dengan niat i'tikaf, jangan lupa kita niat i'tikaf, itu sunnah Nabi. Nawaitu li'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Buat apa yang kita mampu buat. Mungkin kita tak mampu nak buat seperti orang tu dengan pakaiannya dan sebagainya, tapi kita buat apa yang boleh kita buat. Sekarang ni tuan-tuan ada dalam masjid. Yang belum masjid, masuk kaki kanan, sunnah Nabi. Baca Allahumma inni as'aluka min fadlik,
Ya Allah, aku minta kelebihan kurniaan engkau, ya Allah. Ini asalkan fadil. Masuk langkah kaki kanan. Nanti nak keluar, langkah kaki kiri di pintu tu dekat cermin tu. Tuan-tuan, langkah kaki kiri. Jangan main hantamnya. Tak tengok kaki mana yang keluar. Supaya dapatlah sunnah kita amalkan. Dan duduk itikaf. Duduk diam dalam masjid, tidak mengganggu orang lain. Pastikan telefon kita tak bunyi tet-tet mengganggu orang lain. Kerana Nabi SAW menyebut dalam hadis lain, malaikat akan doakan sentiasa untuk orang yang kekal dalam masjid. Dengan tiga doa. Allah maghfir lahu. Allah marhamhu. Allah matub alaihi. Ya Allah ampunlah dosa dia. Ya Allah rahmatilah dia. Ya Allah terimalah taubatnya. Sentiasa doa tu sehingga orang tu keluar daripada masjid. Selama dia dalam masjid, dapat doa sentiasa. Malaikat doa ni. Bukan imam doa, bukan kita doa, kawan doa. Ni malaikat. Dengan syarat dua. Ma lam yuhdith fi, selagi mana dia tidak, malam yuhdith minhu, selagi mana dia tidak berhadas, maksudnya tak batal wuduk. Jaga wuduk, tuan. Kalau terbatal, cepat-cepat pergi ambil, masuk semula. Bila-bila je lah, bukan hari Jumaat je. Malam ke, bila ke tuan-tuan datang masjid. Biar kita dalam masjid dalam keadaan berwuduk. Syarat pertama, jaga wuduk. Syarat yang kedua, malam yu'zifi, tidak mengganggu orang lain. Sama ada kita cakap kuat-kuat, ganggu orang lain. Kita langkah depan orang solat, hati-hati orang solat, kita jangan lalu depan dia. Nak lalu, boleh yang depan tapi jauh. Kadang-kadang dua saf, tiga saf ke depan tu. Kecuali orang tu letak sempadan. Contoh, beg dia ke depan, dia panggil sutrah. Ini sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan buat, ingat sebagai nak buat sunnah, dapat pahala sunnah. Tahu apa ganjaran orang yang amal sunnah Nabi di akhir zaman-zaman kita ni. Dalam satu riwayat Nabi sebut, satu amalan sunnah, siapa yang dapat, man ahya sunnati inda fasadi ummati, siapa yang menghidupkan satu sunnah aku di zaman kerosakan umatku, maksud zaman akhir zaman je kita ni, pahalanya macam satu ganjaran mati syahid. Satu sunnah, satu mati syahid. Dalam riwayat lain sebut 100 mati syahid. Masya Allah tuan-tuan, mati syahid bukan senang. Nak berperang di zaman Nabi SAW, putus luka, letih, penat, korban harta, korban tenaga. Tapi kita dengan amal satu sunnah. Tuan-tuan duduk, ingat untuk buat sunnah. Iktikaf dalam masjid, sunnah. Semayang sunat. Tahiyatul masjid. Ketika mula masuk ke masjid, sunnah. Duduk berzikir, tak sembang hal-hal yang tak penting. Kecuali hal yang penting. Hal yang penting lah yang mesti cakap. Cakap. Dan satu lagi sunnah. Kita jangan duduk di antara dua orang yang dah rapat. Contohnya dah ada orang rapat. Memang sejadah dengan sejadah kawan ni, kawan ni. Kita memang mencelah. Ini juga sunnah. Tidak menyakiti orang lain. Kalau perlu juga kita minta izin. JJ boleh? Saya nak duduk sini sekejap. Menjak sikit boleh tak? Boleh. Dia menjak. Minta izin. Itu ada hadis yang Nabi larang kita duduk di antara dua orang yang dah rapat situ. Kita pergi mencelah-celah dia. Jangan. Kecuali minta izin. Kalau dah tak ada kita nak duduk tu, jiji, minta izin sikit. Boleh. Dan juga tidak melangkah depan orang solat kita dah sebut tadi. Dan kalau dapat guna kayu sugi. Kalau ada tuan-tuan. Kalau tak dapat pun, apa fadilat kayu sugi? Sunnah Nabi SAW. Maka siapa yang mengamal guna kayu sugi, ketika sebelum mula semahyang, semahyangnya digandakan 70 kali ganda. Satu semahyang 70 kali ganda. Kalau semayang tu yang ganda dah kerana jemaah 27. 27 kali pula 70 kali ganda. Masya Allah tuan-tuan. Jadi rugi. Termasuk kata ulama' sekurang-kurangnya dah tak ada kayu sugi. Kita pun tak ada. Contohnya tak bawa kan dan sebagainya. Boleh guna apa benda kesat seperti tisu ke set sikit. Untuk dapat sunnah. Walaupun kita rasa macam jijik je. Tapi tak apalah. Tisu kita guna kita seorang je kan. Guna tisu set-set sikit. Dah niat nak buat sunnah sugi. Kan. Maka dapat pahala sunnah 70 kali ganda solat. Dan dengan sugi Allah cinta, Allah reda, Allah sayang. Dan orang yang selalu amal guna kayu sugi khusus sebelum solat, pasti dijamin dia dapat husnul khatimah saat kematian. Dapat ucap la ilaha illallah. Itu jaminan. Kalau jarang-jarang guna, malas-malas nak guna, biar mulut busuk. Masuklah masjid, mulut busuk. Maaf orang yang merokok contohnya. Jangan lepas merokok terus masuk dalam masjid. Ini dosa yang besar. Kenapa? Dia mengganggu beberapa orang dalam sembahyang. Busuk rokok dia tu. Dia bercakap bau busuk.
sekurang-kurangnya dia pergilah cuci dulu mulut dengan jari dia, apa kumur ke apa ke sebagainya, dapatlah hilang sikit busuk mulut dia tu. Jangan, tuan-tuan, pastikan mulut kita ni taklah keluar bau yang busuk. Ini sunnah kerana kita nak jaga. Kerana Nabi SAW setiap kali nak berkumpul, Nabi suruh sahabat mandi, pakai minyak wangi dan gosok, maksudnya sugi gigi, supaya datang dalam berkumpul tak mengganggu. Busuk kita tu tak mengganggu orang lain. Tak ada busuk dah. Jadi ini antara sunnah yang dapat kita kekalkan. Yang tuan-tuan mungkin mampu kekalkan, silakan. Dan kita duduk sehinggalah selesai sembahyang. Dan kalau dapat. Sembahyang kita sembahyang Jumaat. Khutbah di awal. Macam kalau raya, baru ni gerhana bulan. Khutbahnya di akhir. Kadang-kadang orang tak nak tunggu khutbah. Lepas sembahyang dia cabut. Seperti raya lah selalunya kan. Itu sebaiknya sampai habis khutbah. Tapi kita ni khutbah dulu baru Jumaat. Sebaiknya kita tunggu imam bangun. Imam bersurai baru kita bersurai. Kalau tuan-tuan tak ada kerja, maksudnya tak ada urusan penting lah. Kalau urusan penting, ialah terpaksa lah. Hal tu kan. Tapi kalau tak ada, kita tunggu sampai imam bersurai. Maksudnya imam baca doa, kita berdoa bersama dengan imam. Baru kita bersurai. Dan sembahyang sunat ba'diyah kita, kita buat sunat ba'diyah Jumaat kita. Kalau dapat sembahyang sunat ba'di, sunat yang mengiringi sembahyang Jumaat ini, sama macam sunat yang mengiringi sembahyang Zuhur. Itu kata Abdullah bin Abbas, Habrul Ummah, ulama di kalangan sahabat, maksudnya dia ulama. Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia kata apa yang ada dalam sunat Jumaat itulah seperti yang ada pada sunat Zuhur. Kalau sebelum Zuhur ada 2 rakaat dan selepas 2 rakaat, ya, Jumaat pun ada 2-2 sebelum dan selepas. Kalau Zuhur ada 4 sebelum, 4 selepas. Kalau siapa yang rajin, dia buat 4 rakaat qabliyah, 4 rakaat ba'diyah Zuhur. Jumaat pun buatlah 4 sebelum, 4 selepas. Itu terpulang kepada keinginan kita, raghbah kita untuk melakukan amal sunnah Nabi. Bayangkan kita kenang balik apa yang Nabi sebut, siapa yang menghidupkan sunnahku di saat kefasadan umatku akhir zaman, maka pahalanya seolah pahala mati syahid. Dalam riwayat lain 100 pahala mati syahid. Masya Allah tuan-tuan. Ini bukan amalan yang kecil. Benda yang sangat mudah untuk kita dapat kejayaan. Cuma kita ni kadang-kadang dikalahkan dengan nafsu. Sehingga kita abai. Kita tak rasa penting. Kita tak mau nak buat ingat-ingat. Lupa-lupa apilah. Ini menyebabkan kita ketinggalan dalam amal ibadah kita. Ugi. Jadi kalau ada masa. Tuan-tuan, ada masa lagi? Sikit lagi. Satu lagi ke Bashir. Seorang sahabat Nabi yang bernama Bashir. Dia ni cakap pelat, gagap-gagap. Cakap pun tak, yalah, cakap tak fasih dalam bahasa Arab pun. Bashir bin Aqrabah Al-Juhani berkata, sebelum ni dia nama Bujair. Nama asalnya Bujair. Bujair ataupun Buhair. Maknanya kurang cantik lah Bujair ni. Jadi bila Nabi tanya dia, ayah dia bawa jumpa Nabi, budak lagi. Dia tanya, kau nama apa? Nama Bujair. Nabi kata, tak, engkau nama Bashir. Nabi bagi nama Bashir. Bashir ni berita baik. Berita gembira. Jadi sejak tu, dia lebih seronok dipanggil Bashir, Bashir. Walaupun nama asalnya Bujair ataupun Bahir, Buhair. Daripada Bashir bin Aqrabah Al-Juhani berkata, ketika bapaku meninggal dunia di Perang Uhud, aku datang kepada Rasulullah SAW dan aku menangis. Ayah dia syahid di Medan Uhud. Datang pada Rasulullah, dia menangis budak. Dia masih budak waktu tu. Datang menangis pada Nabi SAW. Nabi tanya, apa yang boleh aku tolong engkau, bantu engkau? Dia kata, ya Rasulullah, engkau pun tahu ayahanda aku telah syahid. Bonda aku pun dah tak ada. Tinggal dia yatim piatu. Maka Nabi berkata pada dia, mau tak engkau jadikan aku ayah engkau, Aisyah, ibu engkau? Kan? Nabi jadikan dia anak angkat. Oh, siapa tak nak? Dia seronok senyum terus. Daripada menangis terus senyum. Ayah dia adalah Nabi SAW. Bondanya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Baginda mengusap kepala dia. Dia budak main kepala dia. Bekas tapak tangan Nabi SAW kena pada rambutnya. Rambutku merubahnya menjadi hitam. Maksudnya sampai ketua. Rambut dia tempat Nabi usap tu, lurus macam tu, tepi tak kena. Tangan Nabi. Yang atas hitam, tepi-tepi putih. Yang tak kena tu jadi putih. Yang kena tapak tangan Nabi sampai ketua, tetap kekal hitamnya. Lidahku yang pelat, dia kata. Lidahku yang pelat, maksud cakap dia tak fasih. Lalu baginda suruh buka mulut, Rasulullah ludah ke mulut dia. Rasulullah ludah ke mulutnya sehingga hilang ke pelat lidah dia tu. Jadi cakap dia cakap yang fasih. Baginda berkata kepadaku, siapa namamu? Ini baru Nabi tanya. Nama aku adalah Bujair.
Maka Nabi kata, engkau adalah Bashir. Wallahu ta'ala alam. Itulah cerita mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.